sahabat siar yang berbahagia, pada akhirnya tim siar dalam gelap dapat menjajakan kakinya di lereng Gunung Lawu. Ada sebuah persoalan yang membuat kami perlu untuk mendiskusikan kepada Joyo Wiseso dan juga Eyang Lawu. Semuanya berkaitan dengan Rahyang Jayadarma atau Ki Jarot. Kedatangan Joloseno beberapa waktu yang lalu ternyata memiliki dampak buruk sekaligus ancaman akan keselamatan Ki Jarot. Belum lagi adanya informasi serangan dari 7 kera sakti membuat kita harus menyiapkan sebuah strategi. Seperti apa pertemuan tersebut dan apa saja yang dibicarakan? Tetapi siar dalam gelap. Itu Warana Yuda kenapa tiba-tiba masuk marah-marah? Dewa roh kananku. Nyata, Anda gak kesian sama Darno? Ini nyawa taruhanmu, Ki. Apa yang terjadi itu, Ki? Jangan mau coba. Teman, jangan pajajaran keteran teman. Saya khawatir Darmo itu nggak bisa mengimbangi ilmunya Joloseno. Bakal hancur salah si Cine. Akhir-akhir mau coba lebur dening rakyatmu kuwi. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.